Okey, assalamualaikum, Mama Hansam, Zamir Mama. Hari ni kita nak ambil scene dan review barang fotografi. Okey. Kotak dia besar gila, aku rasa dia pakai yang polystring. Macam kalau kami di Penang buat ikan, barang basah apa semua. Mungkin benda tu pasien ni ringan. Kalau ikut berat kat sini, berapa? JNT, okey, JNT declare sebagai 5 kilo. Besar ni. Tapi barang dalam dia aku rasa tak sampai 5 kilo pun ringan. Macam mana pun tak apalah, kita buka. Sambil-sambil aku ambil scene tu kalau apa ada soalan-soalan. Okey, nak tanya pasal fotografi, tak wajib pun. Tak wajib pun tau, apa nak service repair dengan aku. Apa nak tanya soalan, apa tanya. Okey, boleh tanya. Alright. Kemudian siapa yang dah termiss apa semua, kalau macam kata let's see, yang apa tengok dalam Facebook, pening kan. Setiap hari aku update banyak sangat. Okey, mudah je. Masuk ke dalam YouTube channel Zami Omar DSLR TV. Apa nak ilmu fotografi? Apa masuk ke folder kamera. Dalam tu apa pilih ya. Dia tak semestinya tajuk tu unboxing. Jadi unboxing saja. Normally aku akan bagi tip-tip spontan fotografi dalam tu. Okey. Selalunya aku buat macam tu lah. Kalau sebelum ni aku akan orang-orang yang tanya dalam WhatsApp sampai ke hari ni pun ada, kemarin semua kan ada orang tanya dalam bentuk WhatsApp, aku akan share yang orang bertulis kan. Alah, aku macam malas sikit nak share yang orang tulis tu, so aku lebih kepada buat video. Buat video ni hampa tak galut nak baca ke apa, hampa tak ada masa, hampa dengar. So bila-bila time pun boleh play. Betul dah eh. Dia pakai polystyrene, kalau sini kami panggil yang kata bekas yang nak buah ikan apa semua, lebih kurang macam tu lah. Jom ride. Tok Bomo, bila nak ride pergi mana? Kalau hari sekolah tak payah, hari cuti insyaAllah boleh. Gila weh, Tok Bomo ajak ride. Okay, siapa-siapa yang nak sembang batat je lah. So senang kata yang ni dia guna plastik hitam. Kemudian dekat yang ni pun dia ada stiker JNT. Jadi aku assume dia packing di JNT lah. Itu aku tak tahu yang ni surat ke apa. Biasanya surat aku sebut dalam bahasa. Yang hantar ni aku panggil dia return customer. Sebab apa? Lama gila dulu pun dia biasa hantar barang kat aku. Tapi barang apa aku tak ingat eh. Lama weh. So jom tengok adakah ni surat. Tok Romo sik macam mana Tok Romo? Lama tak pi. Duk panggil Tok Romo. Tok Romo nama betul pun kita lupa dia. Tak semestinya hampa kena tunggu aku unboxing ni tau. Kalau hampa nak tanya soalan-soalan fotografi ke apa ke kan, nak sharing, jom lah. Tak ada lah aku jadi gila cakap sorang-sorang. What is this? Ni macam tu. Tak ada benda pun. Yang ni macam apa, promotion daripada JNT. Tayar duri. Tok Romo, kalau nak ikut saya sendiri tak ada tayar duri. Pakai hak tayar terjalan pun boleh ha. Ni gaya ni sembang nak ajak masuk hutan ah. Mampus ni. Pisang weh. Kalau motor yang betul-betul hari tu baru ni masuk hutan KTM tu, tu bukan motor saya. Okay. KTM TKC Penang. Dia Autorash dealer. Dia lah yang belanja saya naik semua motor-motor tu. Mana mampu nak beli. Kita nak halus-halus lagi. Kerja pun kecil-kecil lah. So aku buka dalam dia macam ni. Seriously, customer ni aku tak tahu dia hantar apa, sebab dia better nak servis kan, nak repair. Aku pun lupa dah. Jadi dia hantar macam tu lah. Aku pun tak tanya banyak. Allah Akbar. Oi, banyak oi. So hari ni kita boleh review macam-macam lah. Tu lembab-lembab sendiri eh. So item yang dia bagi banyak. Aku akan gunakan plastik ni sebagai table. Ok,
Okey. So rezeki lah. So siapa yang tengok hari ni. Okey, dia tulis nama dia, nombor phone dia, alamat dia. Senang aje. Aku tutup nama dia apa semua daripada Kuala Nerus Terengganu. Aku ingat kan Kuala Terengganu, Kuala Nerus ni. Oh, sebut Terengganu aku terindu weh, Terengganu. Terengganu Kelantan lama tapi tu jiwa aku. Nanti lah, aku set-set date aku pi. Sebut Kelantan Terengganu ni tak boleh nak buat kerja. Rindu. Aduh. Buat apa saya nak tipu, nak ranjau tak apa-apa. Memang hak tu bukan barang-barang saya pun. Okey, dia tulis kat sini service dan calibrate. Ha, dia tulis tu lah. Service dan calibrate. Jadi jom kita tengok item dia yang pertama. Dah main macam cepu mas dah. Okey, ni item yang pertama. Mana pisau aku? Cara dia packing simple je. Setakat ni aku bagi lah. Setakat, bukan kata setakat ni. Memang aku bagi dia markah 100%. Senang buka. Surat cinta ada. Dia suruh servis dengan calibrate. Itu ya. Tok Romo RS ada lagi Tok Romo. Tapi kamera kita sembang motor. Okay, kita buka. Ni 24.70 kot. Stok-stok padu ni. Cik, stok-stok padu banyak. Aku baru nak buka satu lah. Siapa yang boleh bersembang, nampak tight lah weh. Belum bagi kesembang dengan korang. Jangan tengok kat 10 orang masa last. Okay, item pertama. Masya Allah. Nikon AFS 2470 2.8 nano. Ni version pertama. Aku sampai hari ni aku pakai yang ni. Okey, saja aku buat comparison sikit. Okey, yang model ni, alright? Model ni dengan model VR, apa beza dia? Alamak. Geng-geng semua sembang pasal ride ni. Ajak Pak Lah ride sekali. Boleh-boleh on. Jom. Kita ride kat Pecai pun boleh. Pergi pantai timur ke ataupun pergi Thailand ke, sambung-sambung balik pasal fotografi weh. Apa nak sembar right pula, habis aku tak boleh buat kerja. Okey, yang ni model ni model pertama aku sendiri pakai model ni, sampai hari ni aku tak jual balik. Condition boleh kata 9.9.9 per 10. Itu kalau barang aku sendiri lah. Okey, kalau barang dia ni pun kalau fizikal luaran dia lah 9.8 per 10. Ada celak sikit je. Okay, dia made in Japan. Nah, cuma aku nak cerita. Okay, lens ni ramai orang tahu dia legend. Dia padu. Dia best power gila. Untuk 2022 memang dia padu power gila apa semua. Okay, kalau siapa beli second hand yang ni, alright, siapa beli second hand yang ni, dia orang kata sangat value money. Harga dia drop. Tak sepatutnya harga dia drop. Sebab apa? Dia tak ada isu weh bagi aku. Seriously, dia tak ada isu. Bila keluar model kedua, model kedua dia akan jadi panjang sedikit. Okay, ni experience aku sebagai pomen kamera. Okay, DSLR dengan pengalaman aku 30 tahun lebih. Alright. VR tu pula. Yang model nombor dua, dia ada VR, dia panjang sikit. Perbezaannya ada VR dengan tak ada VR. Nombor satu dia ada VR. Nombor dua dia panjang sikit. Nombor tiga dia berat sikit berbanding dia ni. Okay. Dia ni dia cuma tak ada VR, dia ringan sikit, dia pendek sikit. Tu je. Gelas yang ni dengan model baru 100% sama. Kalau katakan hampa sembang pasal sharpness, color. Okay, sharpness, color, quality. Sama weh, gelas dia 100% sama. So value man ni dia ni. Zaman dulu masa mula-mula keluar dulu, masa aku beli dulu lah. Sebelum zaman GST wujud, cash harga cash 5008 atau 5009, lebih kurang tu je, 5008 5009. Okey, yang VR tu VR tu pula clash dengan 70 dolar. Yang model ada VR tu memang 6000 lebih. Second hand dia ni daripada serendah hampa boleh dapat 2005 sampai ke 3000 lebih.
sepatutnya dia duduk dalam 4,000 macam tu lah. Ha. Contohlah lah ni kalau hanja 4,000, 4,000 setengah orang belum tentu beli. Ha. So disebabkan benda-benda macam tu, aku tak jual barang aku. Bukan kata kita nak macam mana ke apa. At least less ni dia tak rosak pun. Kalau kita simpan dengan elok dan dia boleh pakai, tak ada isu pun weh. Okay? Ha. Cuma siapa yang nak VR tu, sebab VR ni dia cuma function. Contoh dia ni wide kan, wide. Dia belum taraf ke tele 24-70 2.8. dia wide, jadi yang kata VR ni macam kita tak pakai sangat, kecuali hang pakai slow shutter. Kalau kata shutter hang atas per 100 hang on VR, dia tak ada, tak berapa ada function. So ikut ampun masing-masing lah kan. Kalau yang gila pakai slow shutter, betul lah VR tu untuk wide ada beza, sebab ni bukan tele weh, yang ni wide. Ha, tu dia punya sejarah history dia. Jom kita tengok item ni sendiri. Dan dia made in Japan. Kalau yang siapa dapat model-model baru kan, sebab kilang Jepun dah tutup, lepas tu memang bye-bye. Tapi 2470 memang hanya keluaran Japan. Dia akan ada dua jenis, okay? Mungkin ada orang tak pernah tengok. Normally dia go ring, okay? Go ring ni kita panggil original. Dia ada satu warna silver. Yang tu aku tak tahu main pada mana. Ciplak ke apa ke, dia punya quality tak best. Lepas tu dia murah. Siapa pernah jumpa, pernah jumpa lah. Aku pernah jumpa, aku pernah pegang benda macam tu. Okay. So kita nak review item ni sendiri. Kalau ikut lens ni, confirm pernah buka. Pasal bawah tak confirm pernah buka. Macam orang duk tanya aku tip nak beli lens second hand. Ha, ni aku cerita. Aku nak beli, aku kena tengok lubang-lubang skru. Macam nak tengok kalau mata hampa tak sharp, tak power. Macam ni aku tengok dengan mata kasar, aku boleh tengok dah. Okay. Hampa bawa kantor. Kan hampa bawa kantor. Kalau kantor tak power lagi. Simple je. Kita punya phone zaman last smartphone. Buka gambar atau buka video tak kisahlah. Atau kita zoom kita punya kamera tu. Kita tengok kat sini. Tengok melalui phone kita. Dah boleh tengok tu, basic tips lah. Okay, ni confirm pernah buka. Cuma ikatan yang dibuka ni sangat cantik, sangat kemas. Hampa kena tengok betul-betul baru nampak skru dia. Aku tunjuk macam ni pun hampa tak nampak. Dia ada kesan-kesan macam calak sikit lah kan. Okay. Kalau ikut gelas dia, cantik. Okay. Cantik. Aperture dia dalam keadaan elok. Dia nak hantar servis untuk dan tuning. So dalam ni dia, selain pada motor-motor, motor dia besar. Okay, motor dia sama dengan Nikon 7200. Motor dia sama. Kalau kata nampak repair, kalau rosak ke apa semua, sama weh harga apa semua. Okay. So basically, aku andai owner ni dia memang jaga gila-gila barang dia. Gelas dia sangat cantik weh. Susah aku nak jumpa 2470 yang sangat cantik macam ni. Ni cantik. Ni memang cantik ni, bukan biasa-biasa. Ni cantik. Owner dia nama Azim. Aku jarang aku nak puji orang eh. Sat eh. Owner dia nama Azim. Kalau siapa-siapa cari barang, apa cari barang dia? Kuala Nerus. So far masalah semua aku tak tahu lagi. Dia suruh servis. So mungkin alignment semua pernah buat, sebab dia minta alignment semua. Okay, tu item nombor satu. Jom kita tengok item nombor dua dah. Macam aku menjaga ice cream. Ringan. Benda ringan aku tak mau buka lagi. Buka. Ringan. Hal ni berat. Okay, so aku ambil benda berat dulu. Jual dah tu lepas. Tok Bomo. Kalau jual, kalau Tok Bomo halui. Beli lah rider. Cik. Ikut lah nak buat saya ni. Tak kisah orang naik motor apa pun. Naik superbike ke, naik upchair ke, naik scrambler ke, naik klasik ke, naik retro ke. Yang penting sekepala. Habis tu tak ada masyarakat ni nak pergi ke arah yang mampet-mampet dunia-dunia sosial. Jenis santai-santai, boleh ikut jalan lama. Sebab kita motor tak laju. Ha, boleh lah on. Kalau yang orang banyak-banyak kainah ni, atau minat-minat sosial, saya kurang minat ride yang style tu lah. Ha, tapi kalau ke arah hutan, camping, sungai, masuk kampung-kampung orang, kan? Di melawat surau masjid, orang kampung yang lama, tu jiwa saya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih, Man. Hari ni aku open lah. Selalunya kalau fotografi ni, aku sembang fotografi kan. Hari ni kalau hampir nak sembang apa pun boleh lah. Tapi sembang baik-baik lah. Oh. Ni
Ni body. Aku tak ada nak teka, aku nampak dia punya strap. Buat dia flap. Sorry lah kalau aku bagi koyak sikit dia punya bubble. Dia punya bubble elok. Aku tak buang, nanti aku kena recycle balik. Nak hilang lama pula, amat tunggu kan. Wow, 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 wow. Cinta lama. Yang dia hantar ni adalah Nikon D750. D750. Aku tak mau review panjang-panjang sebab apa. Macam 2470 aku pernah review, D750 aku pernah review. Jadi aku buat yang pendek-pendek, lebih kurang kata kepada main point atau benda-benda yang best je. Sebab benda ni spontan weh, spontan kan. Bila spontan ni apa yang Allah Ta'ala masih bagi ada dalam kepala akal aku, aku bagi ya. Okay, D750 antara body yang best, antara body yang aku sangat suka. Aku pernah pakai, okay. Bila maksud kata aku pernah pakai lah, aku dah tak pakai lah, kan? Dia ringan, dia ringan, dia punya performance, dia punya sama dengan dia ni. Dia punya performance dia ni indoor, outdoor, siang, malam, pagi, petang nak pakai flash, tak mau pakai flash, aku recommended, okay? Yang ni satu benda yang sama. Okay, yang miracle tentang dia, sampai kita sebut miracle tu, dia punya outstanding ni sebelum hampa tune, sebelum hampa tune dia ada padu. Tapi kalau dia ni yang petion, body D750 ni dia agak berantu, super berantu. Kalau sebelum ni kita panggil body D700 apa semua. Dia berantu macam mana? Dia, once kita dah tune, sebelum tune, kita kata kita boleh ikut D4 lah. Kita dah tune, dia boleh beep Nikon D4S. Habis tu, untuk Nikon D5, dia boleh duduk sama level. Yang tu kalau tune yang paling tinggi sekali lah. Sebab dia ni dia boleh masuk nombor 1 aku dah tak buat. Okay, aku terus nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dia ni sampai ke level 5, level tertinggi, dia boleh masuk. Okay? Untuk pengumuman, setakat ni aku dah tak buat yang level nombor 1, Saka Tuning. Terus dia nombor 2. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Siapa yang nak nombor 1 dah tak ada. Aku dah tak buat. Okay? Kemudian 2022 boleh beli, tak boleh beli. Boleh beli, ya weh. Boleh beli yang nak pakai lagi 2, 3 ton, 5 ton pun memang best lah. Tion tak tion, dia padu. Tapi dah kalau dah tion, kalau siapa yang tak ada duit nak pakai DeFi tu apa semua, boleh pakai lah. Memang the best. Habis tu kalau nak compare dengan mirrorless, nak compare dengan mirrorless Z5, Z6, aku lebih memilih dia ni. Kalau Z7, tak tahulah, taste akulah. Aku lebih memilih dia ni. Dengan compare dengan Z9 pula, Z9 padu lah. Okay. Body dia consider body baru ni. Sebab nombor siri dia baru. Okay, tak ada isu apa pun. So cantik. Bang Ana cantik weh. Cuma dalam kamera dia dah start kotak sikit. Dan aku nampak di sini ada kesan. Ni macam bukan kesan load. Biasanya orang tengah ni kan kesan load apa semua kan. Bukan kesan. Apa tu kita panggil gam, dia lebih kepada bukan lebih kepada apa kesan peluh, tapi dia lebih kepada kesan gam sendiri. Awas eh, kalau kata siapa-siapa yang tak reti yang pernah gam, bila pegam sendiri macam ni kadang-kadang boleh merosakkan barang-barang dalam dia. Macam ni walaupun nampak kemas, tapi getah depan ni dah rosak sikit. Okey, so hati-hati kalau boleh, tolong jangan duk gam sendiri. Dia ada cara nak gam dia. Sebab original ni weh, hampa beli cak ayam ke original, kalau rubber luar ni, dia pakai double side tape lah, yang 3M tu. Harga second hand D750 untuk 2022. Dia daripada 2,000 lebih, 2,000 dan ke atas lah. Okay. Kalau bawah 2,000 tu, hampa dapat memang macam orang terang harga scam lah. Item nombor 2, item nombor 3, item nombor 4. Nombor 4 dia kuasa bateri. Kemudian dalam dia dah kosong. Okay. Sekejap aku tambah. Kita sambung review. Sampai tak rajin nak sembang aku noh. Aku tengah mood nak bersembang. Okay. Kita buka item-item yang seterusnya. Item yang seterusnya, oh, kenapa oh?
Okey, Maytrin Nikon original EN-EL15. Betul ya? Nasib baik. Aku hapai, aku tak baca. Pernah berminat nak main kamera? Main je bang. Jangan pernah berminat. Okey, sebab dia boleh mendatangkan hasil. Tak sepisnya hobi je. Dia boleh main duit. Tak kisahlah kamera biasa ke, kamera mahal ke, tu nombor dua. Yang penting ada, daripada tak ada. Okey. Bateri ni Ton 2019. Macam mana nak tahu bateri ni original ke tak? Okey, ada hologram, ada empat segi ni, ada tulis apa jadah ni semua. Okey, dekat yang warna silver ni, empat angka pertama itulah tahun kamera pula, bateri kita dibuat. Cuma dia ni punya pasir apa? Ringan lah. Ringan. Dia baru beli ke apa? Calang kat bateri ni pun payah nak jumpa. So, barang dia memang sempoi. Memang sempoi. Memang padu. Alright. Yang ni, takkan dia hantar sekali charger kot? Kalau bukan charger, aku tak tahu nak tembak apa benda. Tak nampak item dia. Bateri. Seboleh-bolehnya pakai original walaupun mahal. Okay, bateri. Charger, kalau hampa nak pakai cak ayam. Kalau tak ada pilihan, boleh lah. Sebab kalau katakan dia bagi rosak, dia bagi rosak bateri dia. Tapi bateri, kalau hampa pakai silap hari bulan, kalau dia punya power tak stabil, voltan dia tak stabil, dia akan bagi rosak kita punya kamera. Nasib kita tak baik kalau kita punya motherboard ataupun kita punya sensor terbakar ataupun dua-dua sekali. Alamak, bukan. Aku salah teka. So, bukan charger yang dia hentak ni, lens. Macam mana aku boleh kata charger? Okay, lens yang dia hentak ni adalah Nikon 50mm 1.8G. Okay, kita jawab tu. Tajul, salam mamu, nak tanya sikit. Coating lens saya 2470 2.8mm tu dah rosak sekali. Boleh servis ke? Sebab ada kedai cakap kena tukar maru. Oh, ok, mark tu. Ok, friendly speaking, kalau kata coating rosak terus, ok, coating rosak terus, lekang ke, calang ke dan sebagainya, kalau dia kata kena tukar baru tu, boleh tukar gelas-gelas dia, tapi coatingnya jadi macam baru. Boleh guna method kedua, cuma kita tak janji aku nak sebut memang payah kan, dia punya orang kata apa, keberkesanan. Payah betul nak sebut perkataan tu. Ok, kita yang tu kita tak janji. Ok, contohlah ni, macam orang kata kita luka kat sini, takkan nak tukar kulit satu badan kita kan. Itu contohlah kan, yang boleh buat kita boleh repair. Kita boleh repair. Sama coating tu macam kulit kita kan, kita boleh repair. Repair ni macam mana yang saya buat? Ok, kita akan recoating. Cuma dia tak ada method yang kita boleh buang semua tu terganti baru. Yang tu tak ada. Yang tu kalau hantar kilang pun mereka tak buat. Yang saya buat, kita akan polish dia balik. Cuma kalau kata kesan yang dah bercalang tu, yang dah terkopek-kopek, tipu lah kalau kata hilang. Okey? Cuma kata kita boleh polish dia balik, kita boleh cuci dia balik supaya kata dia boleh digunakan dengan lebih lama. Tu nombor satu. Kemudian efek-efek dia nak jadi lagi teruk, nak melingkup tu pun semua, kurang. Kita boleh kurang. Kalau nak bagi persamaan dengan manusia-manusia yang ada sakit jantung, okay, sakit jantung takkan nak pergi tukar jantung tu, oi. Naya orang kan. So apa yang boleh kita buat, kita bagi ubat, kita jaga makan minum dia apa semua supaya dia boleh hidup lagi lama dan kos tu lebih murah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau katakan nak sebut teknikal lagi, aku tak pandai. Sambung. Nikon 50mm 1.8G. Okay, lens ni, kalau nak compare dengan lens Nikon 50mm 1.8D, aku lebih memilih dia ni. Dia ni senang sharp, cuma dia besar bulky sedikit. Habis tu dia plastik. Kalau 1.8D, dia macam besi solid kecil. Aku lebih suka yang tu. Tapi dia ni, dari segi colour, dari segi sharpness, aku suka dia ni. Okay? Tapi kalau let's say, hampa nak compare dia ni dengan 50mm 1.4D. Yang tu aku tak suka compare. Aku lebih memilih yang tu. Kita compare yang sama. 1.8 dengan 1.8. Faiz. Ya, yeah, artis. Apa khabar artis kita? Artis Perleh. Banyak aku lagi noh. So, untuk 2022, boleh pakai, tak boleh pakai, boleh beli, tak boleh beri. Boleh pakai, boleh beli, boleh simpan. Okey, semua boleh. Dia memang masih best dan relevant untuk 2022. Second-hand value dia ni. 550 dan ke bawah. Okey, kalau atas 550 tu, hampa check lah kan. Kalau hampa quality semua best, okey lah.
Barang lain ni semua macam baru, macam tak pakai kot weh. Oh. Okey, ni aku kena terkopong sisa. Okey, yang ni aku tak confirm, aku tak tahu pernah dibuka atau tak pernah dibuka. Hampir susah payah nak dikesan macam tak pernah buka weh. Yang ni. Okey. Kantor-kantor-kantor. Pernah dibuka. Boleh nampak kesan dekat skru tepi. Dekat skru sini tak nampak. Gelar-gelar dia cantik. Mana benda tu? Dua-dua lens yang aku review hari ni, boleh pakai kat full frame, boleh pakai kat crop, boleh pakai dekat mirrorless. Cuma kat mirrorless sampai kena pakai lah F mount tu, Z mount tu. Apa? Adapter. Tu je. Item yang seterusnya. 1, 2, 3, 4. Item yang kelima. Item yang kelima ni mutang apa? Kita tekor lah eh. Tekor. Tak nampak. 85mm 1.8 kot. Sebab kenyan. Takkan charger. Charger aku ada. Jenuh main tekor-tekor. Yang Facebook zaman lah dah tulis. Contohlah kan. Abdullah Arifin. Bring them on camera. Mereka apa weh? Bring them on the camera. Maksudnya kita boleh cakap sama-sama time tu. Dan tu kalau buat semang santai boleh lah. Kali ni lama sikit ya. Aku review dan unboxing dan bersembang-sembang. Lain apa ni? Aku masih tak tahu. Aku agak je tadi yang 85, 1.8. Tak tahu lah 1.8G ke 1.8D. Dia punya ringan G lah kot. Lens betul dah. Lens apa tak tahu. Tak nampak. Muhammad Haji Azrul Mahdi. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin. Semoga doa tu dikembalikan kepada abang juga. Sama-sama kita murah rezeki, insyaAllah. Maman, kamera and the lock memang saya ada buat servis. Tapi kalau kata rosak, saya tak tahu. Tak tahu ni macam mana. Saya tak ada dia punya part-part nak repair apa semua. Takat servis, insyaAllah boleh. Ya. Servis, memang saya pernah servis pun sebelum-sebelum ni. Cuma tak ramai orang hantar kat saya ke apa SLR. Medium format. Yang saya pernah buat, 35mm. Habis tu medium format, large format tak biasa. Handycam pun saya ada buat juga. Tak semua saya yang saya publish macam tu. Okey. Betul dah 85mm 1.8G. Okey. Okey, kita nak compare pula dia ni. Dia ni dengan version sebelum ni 85 1.8D. Kalau hangpa ada duit untuk 2022, tolong jangan invest ke 1.8D. Tapi kalau nak beli juga pasal dia murah, boleh. Kenapa? Aku lebih suka yang ni walaupun dia ni plastik ke apa. Okey. Kalau dari segi sharpness 1.8 yang ni sangat senang. Kalau 85 1.8D dia punya sharpness susah weh. Memang susah. Dia ni dia sangat senang. Dia sangat senang sharp, dia punya color, dia punya harga okey lah. Dia punya harga second hand ni yang kata paling rendah 900 ke atas, tapi payah orang nak dapat ataupun 800 ke atas. Kadang-kadang harga dia 1000 lebih. Tu dia punya harga. Okey. Habis tu dia majority made in Thailand dan made in China. Macam dia ni dia punya unit made in China, nak jumpa made in Japan memang susah. Okey. Kualiti dia memang okey. Cuma kalau nak compare dia dengan okey saja nak compare dia dengan 85mm 1.8D. Memang yang ni aku tinggal bawah tepi. Kalah, dia ni kalah. Sharpness, color apa semua, kalah. Dia ni kalah. Focusing pun aku pilih 1.8D lah. Ha, tu. Kat situ beza dia. Kecuali kalau kata okey 85 1.8G pula. Sorry, 1.4G pula dengan dia ni 1.4 menang lah. Kan? Cuma G dengan D untuk yang 1.4 aku lebih suka D. Tak tahu siapa. Dia punya autofocus so-so sahaja. Tapi dia ni no comment.
gabungan dua ni mantap bro. Untuk 1.8, gabungan dua ni mantap. Mantap. Kalau di compare dengan 1.8 D yang 50 dan 85. Okey, dua ni mantap, hangpa boleh invest. So barang-barang yang dia pakai la 50 1.8G, 85 1.8G, ni bateri, kemudian 24 70 2.8 nano D750. Gabungan dia ni, okey, gabungan dia ni, yang ni tak boleh panggil basic bro. Ini tak boleh panggil basic. Yang ni adalah orang kata nak panggil pro pun tak boleh. Nak panggil dia dia di antara, dia bukan intermediate. Okey, dia dah up sikit lebih di antara intermediate ke advanced. Okey, intermediate ke arah pro. Gabungan ni sekalau hangpa dah set-set ni, set-set ni kecuali flash lah kan. Hangpa set ni, hangpa nak pakai flash, tak mau pakai flash, tak kisah dah, nak pakai yang tak siang malam boleh. Yang ni dia boleh cover untuk wedding, untuk majlis indoor outdoor. Untuk sport tak berapa, sebab apa? Lens tak cukup. 24-70 tak cukup jauh, 85 tak cukup jauh. Tapi daripada dia tak ada nak pakai, boleh lah. Habis tu kalau hangpa nak pakai untuk hobi, kalau bawa semua agak berat, tapi kalau rajin boleh lah. Nak pakai salah satu boleh lah. Nak buat streak yang dia ni boleh, boleh kata semua dia boleh lah. Dia best. Cuma ingat lah, D750 antara body yang sangat best. Dia ringan, autofocus dia semua laju. Sebelum tune dia dah macam ni, selepas tune dia outstanding. Tak kalut dah nak beli D850 ke. Bukan nak atas D850 tak boleh. Nak beli D780 ke, nak beli D5 ke, D6 ke, Z9 ke, tak kalut dah. Apa boleh pakai dia ni sangat lama selepas tune. Padu weh. Okay, takat tu je aku review hari ni. Agak lama aku review. Dan dah tak ada soalan fotografi dan tak ada orang sembang dengan aku. So, aku tutup dulu video ni lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Nanti video-video ni semua dalam channel YouTube aku. Okay, bye.